Dadah. Video. Video, eh? Oh. Ya, masih Pak, masih telur Pak, selanjutnya Pak. Ya. Kita mohon kepada ya. Mohon bantuan sama silakan. 1, 2, 3. Nah. Ya, ini namanya. Oh, nangis dia. Ada 200.000 di tangan saya nih. Siapa yang masih dapat juga? Jadi gimana satu soal apa dah sekaligus ya? Jadi ini ada untuk dua orang nih ya. Ya, gimana penonton yang besar dibatalkan dah? Iya, masa kita kasih duit lama ya? Ya. Tapi masih laku. Selamat, selamat ya. Ayo, bilang makasih, bilang makasih, salamon, dokumentasinya. Dapat ada surprise-nya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sip. Pagi senam makan kita itu akan lebih heboh lagi. Jadi Dotes menanti kita semua. Silakan hadir di SD 8 Sidup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian yang pertama maka berharap pembagian dopes kita. Namun saya ingatkan, mulai jam 9 1, 2, ini sudah mulai rampung petis. Alhamdulillah, dapat.
kaca. Gol dia, menang, menang. Tinggi banget, tinggi. Ada adik tuh kalau sana gigit tuh turun. Naik-naik ke badan. Aduh. Bijunya kan di. Dilepas dulu satu tadi dilepas ya.
ambil posisi. Dua. Tali dipegang. Dua, tiga. Hadiahnya sudah langsung dinikmati pada saat itu. Jadi yang bagi pemenang-pemenang yang belum menerima, malam ini akan segera kita serahkan. Namun saya berpesan, jangan dilihat bungkusannya, jangan dilihat isinya, tapi hargailah ini sebagai suatu kalau saya bilang pengabdian, bukanlah. Ini adalah suatu partisipasi kita 45, itu yang harus kita korbankan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan acara kita ini akan berlanjut untuk tahun-tahun ke depan, dan mudah-mudahan akan jauh lebih baik daripada saat ini yang telah kita laksanakan. Saya rasa cukup itu yang perlu saya sampaikan, mengingat waktu juga sudah cukup malam, karena saya yakin adik-adik, ibu-ibu juga sudah tidak sabaran untuk menaiki pentas menerima hadiahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua, dan memperkuat persaudaraan kita sehingga semangat mereka dapat terus kita junjung dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dan itu juga wejangan-wejangan yang telah diberikan beliau untuk ke depan kita. Mohon diberikan tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi acaranya sambut-sambutan, nah sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian ada lihat ada ibu-ibu atau bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DPD beserta anggota, yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama adik-adik yang saya banggakan. Yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Karang Taruna yang telah lomba makan kerupuk anak-anak jatuh pada Saputra Pratama. Beri tepuk tangan untuk adik. Oke, yang pertama ibu, siapa ibu ini? Yang juara pertama jatuh kepada Bita Prayana. Ini dari presiden atau ya? Ini juara tiga, dua, satu. Oke. Nah, juara tiga tengok Pak Bos kita. Nah, ambil salam Pak Bosnya. Oke. Ya, silakan. Oke, salam. Nah, ini juara pertamanya. Berat sampai ini. Oke. Nah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, daftar pemenang lomba balap karung anak-anak cewek. Oke. Nah, adik-adik Baris, disuruh Baris ke Om biar dia mantap tuh Om. Ah, itu juara tiganya. Oke, salamnya. 1, 2, 3. Oke, ada tak nama yang bisa dulu? Nampak ada. Jatuh kepada Akbar. Selanjutnya. Selanjutnya yang kedua jatuh kepada Revan. Nah, Revan yang ditunggu-tunggu nih. Juara pertamanya ibu. Jatuh kepada Colby.
Satu, dua, tiga. Yeah. Di sini nih, Om mau nanya. Minta pesan dan kesan terhadap Pak Kepala Desa di sini. Apa kira-kira ya? Gaji atau usaha nih, Gian? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kepala kita kenal ya. Kami dapat hadiah besar, Wak. Kena adik-adik saya besar. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, yeah, berikan. Saya minta jangan turun dulu karena ini laki-laki ini yang bapak-bapak ini. Ah, pegang berdua-berdua megangnya dengan Pak RT berdua. Nah. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Kita nih, dimohonlah kira-kira masukannya, pesannya apa, kesannya seperti apa. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selatil masyarakat Desa Simpang Tiga banyak mengucapkan ribuan terima kasih, yaitu kepada Bapak Tarmiji SE, yaitu Bapak Kepala Desa Simpang Tiga yang telah sudi, yaitu membuat acara 17-an ini untuk memeriahkan Desa Simpang Tiga. Semoga Pak Tarmiji SE selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya, kan, dan selalu membuat masyarakat Simpang Tiga menjadi satu merdeka. Oke, Pak Ikram. Oh, mau ada yang disampaikan? Terima kasih. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena agenda kita ini masih bertepatan dengan 17 Agustus, saya pengen ngecek dulu semangat orang-orang Desa Simpang Tiga. Saya sebutkan merdeka, kita kompakkan sama-sama ya. Bapak Ibu, merdeka! Kurang keras, kurang semangat. Sekali lagi, merdeka! Sekali lagi ya, merdeka! Oke, terima kasih. Baiklah, kami perwakilan dari Karang Taruna Desa Simpang Tiga Sidu. Alhamdulillah dalam hal ini telah dibantu dari aparatur desa, terutama Bapak Kades kita, Bapak Tarmiji SE, berhasil melaksanakan acara open turnamen futsal sedesa Simpang Tiga. Lintas antara pemudanya, masyarakatnya, dan aparatur desanya. Sekali antusiasnya yang sangat luar biasa. Bapak-bapaknya walaupun sudah agak tua-tua, saya contohkan Pak Kadus, Pak Ususudin, napasnya mungkin sudah Senin Kemis, tapi masih tetap semangat beliau, luar biasa sekali. Begitupun para pemudanya. Maka dalam hal ini, saya sampaikan kepada Bapak Kades, mohon supaya kedepannya teman-teman pemain futsal ini diperhatikan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Hadiahnya dari juara tiga dulu di sana. Nah, silahkan. Dan juara pertama. Oke. Maju, 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 bang, maju. Silakan, silakan. Silakan maju biar biar lebih jelas fotonya. Oke. Ini juara satu nih. Bingung aku. Tapi kurang lengkap nih, Bu. Ya, Bu. Ya, kayaknya kurang lengkap. Kurang lengkap apa nih, Pak, maksudnya? Ada satu lagi yang harusnya naik nih. Apa tuh? Kategori apa tuh? Kategori yang paling saya sangat bangga sekali dengan Ibu yang bernama... Timnya, Bu. Oh, tim yang heboh yang itu, Pak, ya. Nomor 4 itu, ya. Tim semana itu? Buat Ibu senangnya
kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Karena Ibu Sena itu dari awal kita buat acara, apresiasi beliau sangat luar biasa. Walaupun umur bagi mereka tidak menjadi masalah, tapi semangat tetap nomor satu. Jadi semangat itu memenangkan kategori tim yang terheboh. Heboh. Dari segi goyangnya. Terheboh. Dari segi kostumnya. Dari segi ribut nih. Nah, lengkaplah sudah. Ya. Nah, ini dia Bu Senah nih. Di samping itu. Ibu Senahnya mana? Oh, ini. Sangat luar biasa. Alhamdulillah kita diberi ridho ya Allah apapun yang telah kita lakukan ya Bu. Terutama mohon maaf saya pun ada kata sambutan saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kades kita, kemudian kepada aparat-aparat semua yang bekerja, baik dari Pak RT-nya, Kepala Dusun-nya, sampai ke perangkat-perangkat desanya, dan masyarakat semua antusias untuk ikut pertandingan dalam hal apapun, saya kami sangat menyenangkan. Apa guna kita membuat ini Bu, Bapak-bapak dan adik-adik? Guna kita membuat acara ini hanya untuk menjalin kesatuan dan persatuan kita antar kita sama desa. Itu yang kita wujudkan. Jadi kita tidak memperhatikan bagaimana besar hadiahnya, kecil hadiahnya, yang kita pentingkan adalah merdeka bersatu untuk sesama bangsa Indonesia, terutama dalam satu desa itu sangat penting. Itu yang saya tekankan. Makanya kami buat acara ini untuk menjalin persatuan dan kesatuan itu tentunya ya. Untuk ini alhamdulillah sekali ini kita akan bagikan hadiahnya untuk juara terheboh dulu ya Bu. Untuk juara terheboh Tim dari Semenai diwakilkan oleh Ibu Sena. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu. Juara 3 bola dangdut putri di dari daerah ini ya. RT 7. Selamat ya Dek. Juara 2 diwakili oleh Semanai, dan juara ke 1 ini nampak enggak pakai naik kelas, nampak ini kita bekal main bola apa ini, heran saya sampai-sampai nah ini dasi pramuka dipakai ke dasi merah putih, ini nampak enggak naik kelas nih. Tapi selamat ya Bu, sudah memenangkan lomba bola dangdut, semangat dan tetap semangat tentunya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dokumentasinya. Foto Bu, foto. Ini. Naik katanya. Foto Bu, saat. Upload bagaimana? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Yaitu cabang bola voli untuk ibu-ibu, gabunglah naga ibu-ibu itu. Juara 2 ibu untuk dokumentasinya ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Jadi sebelum kita lanjut ke hiburannya, saya hanya sedikit ingin berpesan kepada adik-adik, ibu-ibu juga, seluruh para masyarakat desa Simpang Tiga. Acara ini kita laksanakan itu salah satu kita punya tujuan seperti futsal, bola voli. Insyaallah ke depan kita akan coba bangkitkan lagi semangat dan nama besar Desa Super 3. Terima kasih. Saya sekolah.
untuk menyanyi duet. Tapi kita coba lah ya Pak, kalau biasanya kalau agak sedikit paham, mungkin abangnya bisa membawakan lagu Malam Terakhir, Bang. Siap-siap ya. Yang mau nyanyi, sekarang Ibu panggung silakan. Panggung bebas. Ini bebas, panggungnya boleh menyanyi. Got it.